banyak. Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, didampingi jajaran Persit KCK pengurus cabang berdiri sendiri Akademi Militer Magelang Jawa Tengah, mengunjungi rumah sekaligus galeri batik milik Yanti Surya, anggota Persit KCK cabang BS Akmil, seorang pengrajin baju dan kain batik tenun khas Nusantara yang karyanya sudah dikenal masyarakat luas. Ini karya kami. Lihat ya, wow, aduh cakepnya, ini lihat ya, ini hasil karya anggota Persit Kartika Chandra Kirana PCBS Akmil. Ya, model-model yang cantik-cantik seperti ini, baju-bajunya datang ke Akmil ya. Makasih banyak ya. Terus mana lagi, lihat-lihat lagi ah. Ini cakep nih Mbak. Ini tulis, yang ini tulis. Kami bikin sendiri juga. Apa? Motifnya. Ini juga pecahan, ini jarang ada yang punya itu. Jadi dia pecah. Mm-mm. Batik ini campur ini, campur ini. Terus tengahnya saya kasih lukisan. Terima kasih, jaga kesehatan semuanya ya. Hetty Andika Perkasa di kesempatan yang sama juga mengunjungi seorang anggota Persit KCK cabang BS Akmil, istri dari Kapten Dardiri yang berdinas di Akmil dan memiliki usaha home industry seperti kain batik hingga minuman dan makanan ringan. Gamis-gamis gitu ya. Ada beras kencur, ada kunir asam, ini buatan dari ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana PCBS Akmil. Nah, rasanya gimana? Kayaknya sih kalau dari warnanya pasti enak. Tugas seorang istri prajurit TNI AD bukan hanya mendukung tugas suami dan mengurus keluarga. Berkarya serta berpikir kreatif merupakan sesuatu hal yang bisa diterapkan dalam keseharian. Seperti dua sosok inspiratif anggota Persit Kartika Chandra Kirana, cabang BS Akmil, yang bermula dari hobi hingga akhirnya bisa menjadi penghasilan yang menjanjikan.